Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Suasana kampung Kirpatu. Ini adalah kampung di mana saya tinggal bersama keluarga kecil saya. Kampung ini masih terjaga dari polusi, masih memegang adat tradisional yang ada dari zaman dahulu. Pemandian umum ini masih digunakan warga sampai sekarang, walaupun musim kemarau, pemandian ini tidak kering, hanya mengalami surut air saja. Penduduk di sini memanggilnya sumur gempol, karena pemandian ini bersebelahan dengan pohon gempol yang berukuran besar. Kandang dan ternak kambing sangat mudah dijumpai di sini, bahkan di pinggir jalan utama sekalipun. Banyak. Kehidupan sederhana, kayu bakar di mana-mana, ini hanya sebagian potret kehidupan di desa kami, lokasi asli pedesaan yang sudah susah ditemui, karena pengaruh perubahan zaman. Suasana yang sejuk serta jauh dari kebisingan, menjadikan hidup terasa damai di sini. Dusa kayak Pak. Jawahan. Gua Cian. Ramon anak ya kayak gigi. Pedusa kata nih Pak. Ah, anu orang kempol. Orang kempol. Tidak ada duit kok. Kandangnya tapi kok Pak. Ya, kandangnya tapi sehat cuman. Kita lagi genting. Pelemen apa nih Pak? Ya jengger buat aja kemarin tak pula. Anggar niki wae. Tapi lagi pilihan lagi paringan. Niki anu pelem tok niki. Pelem mana niki sorong. Dia ngerok kok. Itu cerwarungnya on kebun apa? Harum manisan itu. Kebun pelem. Tapi cuma ya pandangannya ya. Idiota.
kebun keleme, peleme Pak Tarmo. Kebun peleme Pak Tarmo. Alami wargi ya. Gitu, Pak. Belum musim, kayak mantap. Di jalan di kebun. Sumur, wah, banyu ini musim hutan, banyu ini milik rumah warga. Maring kebon. Iya, mlaku tok, ya mlaku-mlaku. Iya, mlaku-mlaku tok, enggak apa-apa rek aku. Aku seperti ure. Sawah menyan tok. Satu lagi mata pekerjaan yang hanya ada satu-satunya di Desa Taraban, karena membutuhkan skill, pengalaman dan ketelitian, dia adalah Bapak Slamet, pandai besi pembuat barang kebutuhan logam untuk pertanian, seperti parang, pisau, cangkul, sabit dan lainnya. Ustaz Slamet ya pandai besi. Apa ada per ya per. Pun tahu nih kita tak boleh harus nih pindah saking Pak Ujati. Jadi wah unai saking Pak Ujati. Pindah dari Kurbanu. Tentara ban mau temali nih kok. Potongan batu itu nggak top nih kita harapkan. Satu-satunya. Nice tunggal nih pandai besi teng Taraban gitu. Cuma nih ki. Tapi bir batu kurang Taraban. Tunggal. Tambahan pintu, pacul, arit, pancong. Selamat. Tapi anu seganukan nggak nih kung kita, kenapa ya? Anu pompang ya. Sekarang udah pakai blower saudara. Double top standar. Oke. Dari rencang bisa. Iya. Mor ini ya, kasih ini arahnya pamor. Oh ini kebun pamor. Bahan dari belakang. Kenapa malah tapi kita lihat. Ini dia sedang gabung tani. Tani bahan per garansi penyepuan 3 bulan kayu kali-kali perangkat kayu kali-kali biasa ini kok tuh sensor parang seluruh itu ini langganan orang kali gua biasa yang suka beli kayak gini kali gua
banyak jenis nih. Pisau dapur, terus arit nih. Harta badan. Keris ya, Tad? Wonten. Nih, gagal mau bikin keris malah jatuh saya bendo. Niku kalau keris ke daerah landepe kanan kiri. Jawa tengah landepe nek keris. Jatuh saya malah bendo pamor. Wawane pada tamel keris. Pamor. Kira kate kira mampu. Mboten kata sebut gandring. Kala kali bu gandring. Jereng-jereng merguru kali mpuh gandring. Petani lah. Petani. Kisaran itu gak ada pinta nih kok? Iya, kisaran 130 sampai 150. Ini mau bikin, kamu pesen gitu. Ini mal. Mal ini apa? Ya, bentuk-bentuk. Oh, contoh. Pada pesen gini. Contoh-contoh. Anu bentuk. Mati ya muridnya. Harapan besar kami bergantung pada cuaca dan pada alam, semoga senantiasa alam ini mendatangkan kesuburan dan keberkahan untuk semua. Itulah kami, kehidupan orang kampung Igir Batu Taraban, semoga kita diberikan kesehatan dan keberhasilan serta keberkahan dalam setiap aktivitas, amin ya robbal alamin. Jangan lupa tekan tulisan, subscribe, agar tetap bisa menyajikan informasi yang bermanfaat. Thank you.